Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Priya Zahara, NPM 1972-1023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pupuk NPK pada pertumbuhan tanaman induk lada atau Piper Ningrum R. Tanaman lada di Indonesia termasuk tanaman rempah-rempah yang banyak digunakan sebagai bumbu masak. Masyarakat telah membudidayakan tanaman ini sebelum tahun 1945 sehingga mampu memenuhi 80% kebutuhan lada di dunia. Tetapi pada tahun 2000, produksi lada di Indonesia menurun secara perlahan. Salah satu kendala menurunnya produksi lada ialah karena sebagian besar masyarakat kurang memahami tentang bibit berkualitas dan banyak menggunakan bahan tanam yang berasal dari kebun produksi dan tanpa seleksi. Lada berkembang di Indonesia sudah lebih dari seabad yang lalu dan merupakan tanaman introduksi dari India. Persebaran tanaman lada di Indonesia antara lainnya Kalimantan Barat, Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Lada memiliki nama daerah yang berbeda yaitu Sahang dari Melayu dan Merica, Direktorat Jenderal Perkebunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan dosis pupuk NPK yang terbaik bagi pertumbuhan tanaman induk lada tahun kedua. Berikut kita langsung masuk ke tinjauan pustaka. Pupuk majemuk merupakan pupuk yang mengandung unsur hara lengkap baik mikro ataupun makro. Pupuk majemuk memiliki kandungan lebih dari satu unsur hara, misalnya pupuk NP, NK, PK, NPK, atau NPKMG. Pupuk majemuk memiliki bentuk yang berbeda-beda, dapat berbentuk butiran, tablet, maupun bubuk. Bentuk dari pupuk majemuk ini biasanya dibuat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Misalnya pada tanaman dengan kandungan lignin tinggi, umumnya pupuk yang digunakan adalah pupuk dengan butiran dan tablet dikarenakan memiliki daya larut unsur hara dalam air lebih lambat. Tanaman berumur pendek umumnya menggunakan pupuk berbentuk bubuk dikarenakan daya larut unsur hara di dalam air lebih cepat. Berikut ulasan tentang pupuk NPK. Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk lengkap yang banyak digunakan. Pupuk NPK adalah pupuk anorganik dibuatan pabrik yang mengandung berbagai unsur hara dan formulasi yang diperlukan tanaman. Pupuk NPK buatan pabrik biasanya dibuat dalam satu butiran yang ukurannya relatif seragam sehingga saat pengaplikasian akan tersebar secara merata. Kegunaan menggunakan pupuk majemuk NPK yaitu pemberian pupuk hanya cukup satu kali dapat memenuhi beberapa unsur hara sehingga bisa lebih menghemat waktu dan biaya. Pupuk majemuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk NPK Mutiara 16/16/16. Komposisi pupuk yang tersedia di dalam pupuk NPK Mutiara dengan dosis tertentu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan produksi buah lada. Berikut rekapitulasi hasil pengamatan. Rekapitulasi pengaruh NPK pada pertumbuhan tanaman induk lada tahun kedua dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa pada pengamatan 1 BSP hingga 9 BSP tidak terdapat pengaruh pupuk NPK pada seluruh variabel meliputi tinggi cabang, jumlah daun, jumlah cabang, jumlah ruas, indeks kehijauan daun, dan luas daun. Pada pengamatan 10 BSP, variabel indeks kehijauan daun berpengaruh terhadap pemberian pupuk NPK sedangkan tinggi cabang, jumlah daun, jumlah cabang, jumlah ruas, dan luas daun tidak dipengaruhi. Berikut tinggi cabang ortotrop. Berdasarkan hasil rata-rata, tinggi cabang ortotrop tanaman induk lada akibat pemberian pupuk NPK tidak terdapat pengaruh pada pertumbuhan tinggi cabang ortotrop tanaman induk lada. Memiliki nilai rata-rata tertinggi terhadap pertumbuhan tinggi cabang ortotrop dengan nilai 50,22 cm. Pada pengamatan 10 BSP, rata-rata pemberian pupuk NPK pada tinggi cabang ortotrop tanaman induk lada disajikan pada tabel 3. Pada tabel 3 tersebut, menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK ke tanaman induk lada tidak berpengaruh pada pertumbuhan tinggi cabang ortotrop. Namun menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan, hal ini diduga disebabkan oleh usia tanaman berpengaruh terhadap
penyerapan unsur hara. Semakin dewasanya tanaman, maka sistem perakaran tanaman semakin baik, sehingga tanaman semakin mampu menyerap unsur hara dengan baik. Berikut pada jumlah daun. Pemberian pupuk NPK tidak berpengaruh pada pertambahan jumlah daun tanaman induk lada. Rata pemberian pupuk NPK pada jumlah daun tanaman induk lada terdapat pada tabel bagian 4. Tabel 4 menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK tidak berpengaruh pada jumlah daun tanaman induk lada. Hal ini diduga karena pembentukan daun dipengaruhi dari dua faktor, yaitu tanaman itu sendiri dan faktor lingkungan. Jika lingkungan baik, maka dapat mempercepat pembentukan daun. Berikut jumlah cabang ortotrop. Pemberian pupuk NPK tidak berpengaruh pada pertambahan jumlah cabang ortotrop tanaman induk lada. Rata pemberian pupuk NPK pada jumlah cabang ortotrop tanaman induk lada terdapat pada tabel 5. Pemberian pupuk NPK pada pertambahan jumlah cabang ortotrop tidak berpengaruh. Hal ini diduga bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah ruas dengan meningkatnya dosis pupuk NPK. Menurut Dalim dan Syakir, lada adalah tanaman yang rakus terhadap hara sehingga memerlukan dosis pupuk yang relatif tinggi agar dapat bertumbuh dan berproduksi dengan baik. Berikut kehijauan daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian pupuk NPK pada indeks kehijauan daun, yaitu pada 10 BSP. Rata indeks kehijauan daun terendah ditunjukkan pada perlakuan P3. Tabel 7 menunjukkan bahwa indeks kehijauan daun di pengamatan 10 BSP berpengaruh terhadap pemberian pupuk NPK. Hal ini diduga karena pengamatan 10 BSP pada perlakuan P2 dapat meningkatkan indeks kehijauan daun sehingga merangsang klorofil daun. Berikut luas daun. Pemberian pupuk NPK tidak berpengaruh pada pertambahan luas daun. Rata pemberian pupuk NPK pada pertumbuhan luas daun tanaman induk lada terdapat pada tabel 8. Tabel 8 menunjukkan bahwa luas daun di pengamatan 1-10 BSP tidak berpengaruh terhadap pemberian pupuk NPK. Hal ini diduga karena kurangnya penyebaran cahaya pada daun sehingga tidak maksimal dalam fotosintesis. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.